Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman dengan saya. Pada sore hari ini kita akan jalan kaki menuju ke hutan kota GBK. Namun sebelum saya lanjutkan perjalanan kita, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami persilakan untuk subscribe. Terima kasih. Teman-teman, saat ini kita berada di bawah jembatan Semanggi, yaitu di sebuah taman yang biasa disebut sebagai Taman Semanggi. Kita jalan kaki menerobos di bawah jembatan atau underpass Semanggi menuju ke jembatan penyeberangan orang di depan pintu 7. Jadi nanti kita akan masuk hutan kota GBK dari pintu 7. Untuk ke hutan kota GBK, jalan paling dekat adalah pintu 5, yaitu pintu di depan Tower Mandiri, dan di pintu 7. Teman-teman, saat ini kita berada di jembatan penyeberangan orang di depan pintu 7. Jadi setelah ini kita sampai, nah saat ini kita sudah masuk di dalam hutan kota GBK. Untuk masuk ke hutan kota GBK ini tidak dipungut biaya alias gratis. Dan teman-teman bisa lihat sangat ramai di sini. Saat ini pukul 5 lebih 20 menit, jadi sebentar lagi akan berbuka puasa. Perlu teman-teman ketahui, dulunya hutan kota ini adalah Gold Driving Ring Senayan yang pada tahun 2016 dirubah menjadi ruang terbuka hijau. Teman-teman, saya akan berada di sini hingga maghrib tiba, dan nantinya kita pada saat maghrib bisa menikmati gedung-gedung di sekitar taman ini. Mulai ada sinar yang bisa kita nikmati dari gedung-gedung tersebut. Kepada teman-teman yang belum subscribe, kami harapkan untuk subscribe. Nah, ini kita sudah mendekati saat maghrib, dan sebentar lagi saya akan akhiri jalan-jalan keliling kota Jakarta yang saat ini tujuan kita adalah hutan kota GBK. Teman-teman bisa saksikan gedung-gedung di sekitar GBK ini. Teman-teman, saat ini maghrib tiba, dan kepada yang menjalankan ibadah puasa, kami ucapkan selamat berbuka puasa. Sampai ketemu di jalan-jalan keliling kota Jakarta berikutnya. Terima kasih.